Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial, yakni ketika mati lampu tapi di sini KWH-nya guys sudah ada isinya. Jadi ini bukan karena tokennya habis, tetapi karena ada yang tidak beres guys. Buktinya ini ada menyala warna hijau, tapi guys mati lampunya alias padam. Wow. Terus solusinya gimana guys agar bisa menyembuhkan masalah ini, konsleting ini? Apakah ini konslet atau apa guys? Jadi penasaran guys. Nah, sebelum lihat video ini, teman-teman harus subscribe dulu agar nanti listriknya bisa menyala. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorialnya guys, ketika kalian mengalami hal yang sama, yakni mati secara tiba-tiba padahal listrik di rumah itu tidak ada tanda-tanda konsleting. Ini kan posisinya sudah on guys. Nah, ini sudah ada pulsanya. Apa masalahnya? Pertama yang harus dicoba itu adalah teman-teman, ya kan? Teman-teman harus mencoba mengotak-atik nomornya, guys. Contohnya di sini ya, guys ya. Nah, pertama teman-teman pencet 01. 1 ya kan? 01. Bukan 01, guys. Pencet angka 1. Kemudian enter. Nah, itu ada juga yang tombol merah. Enter. Kemudian pencet lagi 10. 10. Enter, guys. Ternyata sama, guys. Sama saja. Nah, kita coba hidupin. Ternyata juga sama guys. Oke. Itu percobaan. Nah, itu percobaan pertama. Kita pencet ini guys. 01. 01. Kemudian di enter. Benar. 01 benar guys, nyala guys, tuh nyala guys. Jadi cukup pencet 01 kemudian nyala guys. Itulah trik jitu agar listrik kalian yang padam bisa selamat dan kalian bisa pakai wifi, pakai wifi ya guys ya. Ah, dayanya sudah menyala, sudah berjalan lagi, dan kalian bisa memanfaatkan nonton film Korea. Oke guys, cukup sekian ya tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, tombol merahnya, kemudian share, like dan komen. Thank you. Assalamualaikum.